Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di vlog Mama AA, satu-satunya vlog ori dan ada apanya ya sobatku. Nah ini aku makan martabak mie sama kuah santan ya sobatku. Martabak mie kuah santan gitu ya, bukan martabak gorila ya. Tapi ini martabak mie, cuman ya ini seperempatnya ya, dipotong-potong gitu ya sama ibu aku ya. Ayo mari kita sediakan cemilan terbaik kalian dan segelas es teh manis hangatnya ya. Hayo meluncur. Ayo guys, kita mangan maning ya. Ini mangannya biasa bae ya guys. Cabenya cuma 2 ekor cabe. Aduh ya Allah. Gak apa-apa lah ya, biar ada konten aja. Dan ini lagi rame banget karena lagi mau ada acara ya di kampung aku. Ayolah guys, jangan banyak ngomong ya. Ayo kita mukbang lagi. Jadi, ayolah baca doa dulu ya guys. Duh, lupa nih aku. Ah, melorot guys. Yo guys, baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rajaqtana wa qina ajabannar. Yo guys, bismillahirrahmanirrahim. Benar gak sih itu doa makan? Anu kuah santun ya. Ini ceritanya gini guys, ibu aku itu masak sayur santan masih banyak gitu airnya, jadi ini airnya doang. Kamu yang kasih tinggal, mah. Mama dengan kuah santannya ini gurih ya. Kalau tanggal tua kayak gitu ya. Ya, makanya buru-buru ya. Enggak ada nasi, enggak ada lauknya, guys. Makan nasi BE ya. Alhamdulillah lah masih bisa makan, guys. Walaupun nggak ada lauknya. Tadi tuh telurnya dibagi 4 ya guys. Kan ada setan belum? Udah habis. Makan kerupuknya nanti aja ya guys. Tadi donat.
karena ada musiknya dan ini pedes banget. Karena aku makan cabai. Terima kasih ya guys yang sudah menonton videonya sampai full. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mari kita tutup konten ini dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah setiap penonton video vlog Mama A menjadi manusia yang penuh kasih sayang dan cinta di dalam keluarganya. Ya Allah ya Rozak, jadikanlah setiap penonton video vlog Mama A berkah hidupnya, berkah dan melimpah rezekinya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tetap semangat dan terus konsisten.